Assalamualaikum, halo guys, welcome back ke to my youtube channel So, di video tutorial hari ini Aku mau bagi-bagiin tutorial Transisi electric Motion pakai lagu Play Dead Dan sebelum aku mulai ke tutorialnya Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe Dan kita langsung aja mulai ke tutorialnya aja Nah, kalian langsung aja ke aplikasi Alec Motion Nah guys, di sini aku udah nambahin satu buah project dan aku namain projectnya tuh dengan playdate nah aku juga udah menambahkan video sama fotonya untuk detik-detik beatnya aku bakal taruh di description box nah yang merah-merah nih loh guys detik-detik beatnya dan di uh, bagian awalnya tuh aku menambahin dua video ini sama ini sampai sini ya guys sampai detik 8 lebih 19 nah sebelumnya aku udah nambahin dua video yang tadi nah terus guys kalian klik videonya video pertama ya guys terus kalian klik yang blending dan opacity yang ini yang tadi ini loh guys klik aja Oh ya guys, untuk jumlah foto sama videonya aku bakal taruh juga di description box. Kalian tinggal langsung cek aja. Nah, kemudian kalian tambahin keyframe di awal dan juga sampai sampai 1.20 tambahin keyframe. Kalian kembali di keyframe awalnya kalian geser sampai 0,000. Nah, kan kayak gini kan guys. Nah, terus kalian klik video pertama lagi. Terus kalian tambahin efek, add efek ke blur. Ke bawahin sampai nemuin efek yang motion blur. Nah, terus kalian kembali ke move and transform. Klik aja. Pilih yang nomor 3 atau zoom. Tambahin Bentar guys, kalian tambahin efek tiles dulu. Tadi aku kelupaan. Di, di distortion or warp. Kebawahin ke tiles. Di tiles-nya mirror-nya aktifkan. Baru kalian ke move and transform. Klik yang nomor 3, tambahin keyframe awal-akhir. Di keyframe akhirnya kalian zoom videonya. Terserah kalian sih mau zoom seberapa besar terus pojok-pojokin keyframe-nya ketengahin pilih grafik nomor 2 kayak gini kan nah nah terus di video selanjutnya jangan lupa kalian klik efek add effect yang tiles juga sama motion blur ya guys motion blur nah terus kalian uh, ke move and transform terus pilihan nomor 3 tambahin keyframe segini aja nah terus di keyframe awalnya videonya tuh giniin kecilin maksudnya terus pojok-pojokin di antara dua keyframe atau tengah kalian klik grafik nomor 3 nah terus kalian kembali dan ke blending opacity yang tadi tuh tambahin keyframe nah di keyframe awalnya kalian ukurannya sampai nolin terus keyframe nya juga kalian pojok-pojokin nah Nah, terus kalian klik video keduanya, klik efek, add efek lagi ke efek yang move and transform. Kalian klik klik yang oscillate yang ini. Di oscillate-nya kalian klik terus di angle-nya tuh kalian penuhin aja sampai 180. Frekuensinya 3,17.

Nah, terus kalian klik yang magnitude di magnitude-nya kalian geser aja sampai 309,38 terus di magnitude-nya kalian tambahin keyframe awal akhir di keyframe awalnya eh akhirnya maksudnya keyframe-nya geser atau kurangin sampai 1,00 terus di keyframe awalnya kalian geser atau pojok-pojokin Ketengahin di antara dua keyframe. Pilih, pilih grafik nomor 3. Belibet banget dah ngomongnya. Terus kalian agak geser sedikit aja. Segini. Bentar ya guys. Nah guys, setelah aku lihat hasilnya lagi itu yang efek yang oscillate yang di magnitude tuh Oke, frame-nya agak lebarin sedikit aja sampai segini. Nah, sampai segitu. Nah, kan kayak gini kan. Nah, kayak gitulah guys pokoknya. Nah, terus kalian tetap di video keduanya. Kalian geser di bagian akhir videonya, terus kalian klik pilih yang move and transform. Pilih nomor 3, tambahin keyframe gini ya guys terus videonya kecilin kayak frame yang pojok pojokin yang kayak frame yang akhir ya ketengahin grafik nomor 2 nah kayak gini kan nah terus guys di fotonya foto pertamanya kalian klik efek atau efek ke tas mirrornya jangan lupa foto selanjutnya juga sama kalian ke tiles juga mirrornya aktifkan ya guys nah terus guys kan di video keduanya itu kan ada efek oscillate nya kalian klik aja video ke efek ke oscillate efek yang oscillate yang tadi terus kalian klik titik tiga di samping tempat sampah itu, klik yang copy effect. Nah, terus kalian ke foto pertamanya, kalian klik ke efek, terus kalian klik titik tiga yang ini, klik yang paste efek. Kan kayak gini kan guys. Nah, kalau misal hasilnya tuh nggak sama kayak videonya, kalian ke efek oscillate-nya, terus di magnitude-nya, itu kalian lebarin sampai durasi fotonya habis ketengahin nah udah kan grafiknya nah terus di fotonya pertama masih klik yang move and transform pilih yang nomor 3 tambahin keyframe di keyframe awalnya ya terus kalian gedein aja fotonya terus pojok-pojokin ketengahin grafik nomor 3 atau circular yang out nah ini kan udah pas kan guys nah guys aku mau nambahin overlay satu buah overlay aku bakal taruh overlaynya di sorotan instagram aku di at underscore kalian bisa langsung cek aja nah setelah itu guys kalian klik overlay yang pertama ke efek the effect kalian geser sampai nemuin distortion or warp kalian ke displacement map yang ini jangan lupa ya from centernya selalu aktifkan pilih kan kuncinya ada X sama Y klik kunci yang X tambahin keyframe terus di keyframe akhirnya kalian geser aja sampai positif 500 nah pojok-pojokin keyframe nya ketengahin klik grafik nomor 2 Nah, terus di overlay selanjutnya kalian efeknya juga sama di distortion or warp ke displacement map from centernya jangan lupa pilih yang XY tambahin keyframe pilih keyframe yang di depan tadi kan positif sekarang geser sampai negatif nah negatif 500 pojok-pojokin Oke, okay, frame-nya ketengahin grafik nomor 2, eh, nomor 3 maksudnya, guys. Tadi tuh grafik nomor itu ya, guys, nomor 2. Bener kan nomor 2? Nah, bener, ini nomor 2 nih, nomor 3. Nah, setelah itu, bentar ya. Nah, aku putusin, transisi selanjutnya klik aja fotonya. Klik move and transform pilih yang nomor 3, tambahin keyframe. Di keyframe akhirnya kalian kecilin aja fotonya kayak gini, pojok-pojokin, ketengahin grafik nomor 2. Nah, terus di foto selanjutnya kalian ke move and transform pilih nomor 3, tambahin keyframe. Pilih keyframe yang di depan kalian gedein aja pojok-pojokin, ketengahin. Nomor 3. Kayak gini. Nah, terus kalian kembali ke blending dan opacity yang ini, atas efek itu ya, guys. Tambahin keyframe aja. keyframe setengah aja kayak gini ya. Di keyframe akhirnya geser sampai 0,000 pojok-pojokin. Kayak gini kan. Nah, Terus di foto selanjutnya kalian ke move and transform juga. Eh kok move and transform blending dan opacity guys sorry. Tambahin keyframe. Keyframe-nya setengah aja ya. Terus di keyframe awalnya kalian atur aja sampai 0,00 pojok-pojokin. Setengah keyframe-nya guys. Terus tambahin keyframe lagi. Jadi keyframe yang di tengahnya itu double. Nah, terus di keyframe akhirnya kalian kurangin sampai 0,00 pojok-pojokin. Kan jadinya kayak gini. Nah, terus di foto selanjutnya kalian ke efek efek tiles ya guys, kalian tambahin efek tiles mirrornya aktifkan. Tadi aku udah nambahin. Nah, terus kalian ke blending dan opacity, tambahin keyframe di keyframe awalnya kalian pojok pojokin dan atur aja sampai 0,000. Nah, gini setengah ya guys keyframe-nya, kan kayak gini kan guys. Nah, kemudian aku mau kasih efek, add efek ke distortion or warp yang paling atas. 360 derajat ro rehorient spare yang itu pokoknya ya kalian klik efeknya pilih orientation dan klik yang B yang kedua ini guys yang ini loh tambahin keyframe awal akhir di keyframe awalnya eh akhirnya maksudnya kalian geser aja sampai minus 50 pojok-pojokin keyframe nya ketengahin grafik nomor 2 sebentar ya guys nah guys itu kan kayak masih ada teman-temannya padahal kita udah nambahin efek tas nah caranya itu kan klik aja ke efek nah pengaturan tata letak efeknya tuh juga berpengaruh guys ini kan tasnya kan di atas biar kayak gak ada hitam hitamnya di fotonya gitu padahal kita udah nambahin efek tas kan tinggal klik efek yang 360 derajat re reorient spare ya pokoknya itulah kan tinggal geser aja ke atas nah itu kayak udah kayak mirror gitu kan ya pokoknya gitulah nah terus di efek selanjutnya kalian ke add efek lagi ke task lagi ya terus ke efek yang 360 derajat reorient spare klik aja pilih kunci B nomor 2 yang di orientation nah itu tambahin keyframe pilih keyframe awalnya di keyframe awalnya kalian atur aja positif 50 tadi kan negatif pojok pojokin ketengahin ya guys tambahin grafik nomor 3 nah terus kalian klik ke move and transform pilih nomor 2 atau rotation tambahin keyframe pilih keyframe akhir ya guys kalian atur sampai minus 90 derajat terus kalian pojok-pojokin keyframe nya ketengahin grafik nomor 2 nah ada hitam-hitamnya kan guys seperti tadi aku bilangin ya caranya juga sama kalian tinggal ke atasin aja nah udah mirror kan guys gitu guys caranya nah untuk foto selanjutnya kan bitnya tuh kayak gimana gitu kan foto ini sama foto ini ya guys Nah, aku mau nambahin efek yang udah pernah aku tuarin, yaitu Turbulent display kalian bisa langsung cek link tutorialnya di description box. Aku mau nambahin dulu ya guys. Setelah kalian menambahkan efeknya di foto selanjutnya, klik ke move and transform, pilih nomor 2. Berbalik sama yang tadi ya, tambahin keyframe. Pilih keyframe yang awal. Terus di keyframe awalnya kalian atur aja positif 90. Tadi kan negatif jadi positif pojokin ketengahin dia guys grafik nomor 3 nah terus kalian tetap di move and transform pilih nomor satu tapi tambahin keyframe geser ke bawah kayak gini eh ke atas ding guys itu ke atas kan nah ke atas itu pilih yang keyframe akhir ya terus kan pojok-pojokin ketengahin grafik nomor 2 nah terus di foto selanjutnya itu kan tadi udah aku bilangan tambahin efek turbulen di space juga nah kalian klik aja ke move and transform pilih nomor 1 tambahin keyframe pilih keyframe awalnya geser ke bawah nah terus kalian pojok-pojokin tengahin grafik nomor 3 nah terus di fotonya aku mau nambahin yang blending dan opacity kalian tambahin keyframe aja keyframe nya di belakang ya guys terus kalian tuh geser aja sampai 0,00 pojok pojokin kan otomatis kayak hitam nah terus di foto itu kan kayak pas bit bit cepet kan aku juga mau nambahin blending dan opacity di foto selanjutnya tambahin keyframe setengah aja ya guys keyframe terus di keyframe awalnya atur aja sampai nol pojokin terus keyframe tengahnya doublein tambah lagi nah terus di keyframe akhirnya atur sampai nol pojokin Nah, foto selanjutnya juga sama. Ke blending dan opacity. Pilih yang di depan, nolin, pojokin. Selanjutnya juga sama. Double ya, tapi pilih yang yang di belakang terus kalian atur sampai nol pojokin foto selanjutnya juga sama kalian ke blending dan opacity tambahin keyframe beli yang di depan jadi nol pojokin keyframe nya tengah aja tambahin keyframe lagi di keyframe akhirnya nolin pojokin eh salah ding pojokin bentar guys nah foto selanjutnya kalian juga sama tambahin blending dan opacity keyframe setengah pilih di depan jadi nol, pojokin tambahin keyframe lagi jadi double ya yang keyframe di tengah keyframe akhirnya nolin pojokin nah tapi guys di foto yang akhirnya tuh kalian klik efek add effect ke tas juga mirrornya aktifkan Nah, terus kalian klik foto yang sebelumnya, klik move and transform, pilih nomor 3, tambahin keyframe, di keyframe akhirnya kalian kecilin sesuka hati kalian, ukurannya berapa? Terus ketengahin. Pilih nomor 2. Keyframe-nya segini aja ya, guys. Nah, Nah, terus kalian tinggal copy aja, guys, yang foto sebelumnya yang ada overlay-nya. Yang ini, kalian kopinya dengan cara kalian klik fotonya terlebih dahulu, kalian perhatikan tanda yang ini, tambah kalian klik aja, klik copy one layers yang nomor 2 Nah, terus kalian tinggal letakkan aja di selanjutnya kalian klik lagi yang tadi nih. Klik yang nomor 3 atau paste one layers. Nah, itu kan ada dua ada satu lagi overlay kan di atasnya. Jadi ada dua foto. Klik aja. Terus juga sama guys caranya copy one layers. Terus kalian tinggal copy di atasnya aja paste one layer kan jadinya kan sama kan. Nah, gitu terus ya guys sampai yang terakhir yang ini. Yang ini ya loh guys. Kalian tinggal copy-copy aja, oke? Okay? Nah, guys, setelah kalian copy-copy semuanya sampai akhirnya ya guys. Sampai sini. Nah, itu berarti tandanya kalian tuh udah selesai. Ingat ya guys, aku bakal taruh di titik bitnya tuh kayak yang merah-merah gini loh guys, yang ini. Kalian bisa tambah dengan dengan cara klik tambah yang ini. Nah, untuk menghilangkannya kan tinggal klik lagi. Nah, gitu guys, aku namain detik-detik bit. Dan jumlah fotonya juga sama, juga videonya aku bakal taruh di description box. Oke okay guys, gitu dulu tutorialnya. Aku bakal upload hasilnya di Instagram kedua aku di @aniskarbianaf. Semoga bermanfaat. See you on next video. Bye bye. <tune>